Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Listrik merupakan energi yang paling dibutuhkan manusia pada era sekarang. Hampir semua aspek dalam hidup menjadikan energi ini sebagai kebutuhan utama. Seiring berkembangnya teknologi, nilai energi listrik ini naik dari zaman ke zaman. Namun, tahukah sobat sekalian bahwa sebenarnya kita bisa bahkan tidak perlu membayar mahal untuk energi yang satu ini? Karena teknologinya sudah ada sejak tahun 1898, dibuat oleh manusia paling jenius yang pernah lahir ke muka bumi, yaitu Nikola Tesla. Listrik alternating current yang kalian gunakan setiap hari ditemukan oleh Tesla pada tahun 1893. Niagara Falls, PLTA pertama di dunia menggunakan teknologi Tesla tahun 1893. Oleh karena itu, Monumen Tesla berdiri kokoh di Niagara Falls. Bahkan bola lampu yang kita gunakan setiap hari ditemukan oleh Tesla pada tahun 1894. Kita hidup di zaman wireless, remote control, wifi, dan itu semua temuan Tesla dan sudah menjadi hak paten Tesla pada tahun 1898. Dan temuan Tesla lainnya adalah motor elektrik, radio, sinar laser, dan X-ray. JP Morgan mendanai Tesla membuat menara Telkom untuk kepentingan bisnis elit global. Dan dibangunlah Warden Cliff Tower di New York tahun 1901. Namun Tesla tidak membuatnya menjadi menara Telkom. Ia membuatnya menjadi menara free energy atau listrik gratis untuk umat manusia sedunia. JP Morgan marah. Warden Cliff Tower dihancurkan. Tesla dikucilkan. Namanya dihapus dari semua buku pelajaran sekolah. Dan inilah beberapa contoh penerapan free energy yang dilakukan di rumah-rumah dengan menggunakan Tesla coil. Dengan temuan Tesla ini, sebetulnya kita tidak perlu bayar listrik mahal-mahal, tidak perlu bayar telekomunikasi mahal-mahal, tidak perlu bayar bensin mahal-mahal. Teknologinya sudah ada sejak tahun 1898 yang dibuat oleh Nikola Tesla. Itu sebabnya ia dikucilkan oleh JP Morgan, salah satu pentolan elit global. Hal-hal inilah yang dilakukan agar kelompok yang 1% itu bisa mengontrol 99% penduduk dunia lainnya. Wallahu a'lam bishawab.